Hai dan assalamualaikum, selamat datang ke channel Dari Tote. Hari ni aku nak tunjuk dekat hangpa macam mana hangpa nak install Nintendo Entertainment System atau lebih dikenali sebagai NES. Okey, pertama sekali kita kena download dua benda ini. Yang pertama adalah aplikasi. Aplikasi dia adalah hangpa mesti download RetroX. Yang kedua adalah hangpa mesti download dia punya game dia. Okey, kat sini aku ada satu pack. Massive NES ROM pack. So dia ada banyak-banyak game, ada sama ada Bloodwell lah, Mario lah, Racing lah, apa semua-semua ada kat sini. So dia ada 3538 ROM game yang hampa boleh pilih lah. Okay, setelah hampa download, hampa dikehendaki extract ni dulu, folder ni dulu, buat keluar dulu dia dulu. Okay, buat keluar dulu. Macam aku pakai Poco X3 NFC, so aku tak payahlah download third party. Bagi yang tak ada nak extra, hampa boleh download WinRAR ataupun dan sebagainya lah, apa yang ada dekat Android lah. Okay, macam aku dah extra dah dapat keluar dah dia punya folder dia ni. Dan kalau hampa nampak, ini dia punya folder dia. Okay, dia ada banyak game. Okay, okay, selepas itu dah kita dah download dah RetroX sekali. Jom kita launch dunia apps dia dulu. Benda pertama untuk hampa first time, hampa kena download dia punya core dia dulu. Cara dia tekan load core, download a core dan cari NES. Okey, ambil atas sekali ya. Atas sekali. Pop. Okey, so aku dah download dah sebenarnya. So kat sini dia adalah dia punya ni. Sekarang ni aku akan tunjukkan macam mana hampa nak main game hampa, Mario lah, Genjet lah, apa lah, ikut hampa lah. Tekan load content. Aku ambil storan telefon. Okay, sebab aku buat keluar dia dengan folder dia tu, letak kat storan telefon tu. So aku tekan NES ROM, dia punya folder dia. Dan aku cari apa game yang aku nak lah. Aladdin lah, Soccer lah. Macam kegemaran aku adalah 1942 game kapal terbang lah. So, tekan. Okay, bila ada tekan saja, game telah dimainkan. Hampa boleh main secara portrait ataupun landscape. Dan, kalau hampa macam ada masalah untuk dia punya layout controller ni, hampa boleh sahaja... Okay, boleh sahaja tekan control... kat sini lah input, latency sebagainya. Hampa boleh setting lah dia punya video dia ke, hampa nak tukar dia punya layout joystick ke dan sebagainya lah. Kat sini lah hampa boleh control. Okay, okay, kita kembali tadi yang game tu. Okey, tidak semua game dapat dimainkan. Ada beberapa setengah ROM tu dia tak boleh dapat dimainkan dengan baik. So, walaupun aku dah reset dah apa semua, dia tak boleh bagi main jugalah. So, itulah. Dia punya masalah ni ada sikit lah, dia punya bug dia tu adalah. Dan ada beberapa game-game tu agak struggle lah untuk main. Tapi overall kebanyakannya dapat dimainkan dengan baik lah. Alhamdulillah.
Okeylah, itu saja video kita untuk hari ini. Apapun, kalau ada apa-apa soalan, hampa komen dekat ruang komen di bawah kat tu. Dan aku akan cubalah bantu hampa lah kalau hampa ada masalah lah. Okey, itu saja video kita untuk hari ini. Jangan risau, nanti aku akan tunjuk macam mana hampa nak main PS1 menggunakan telefon hampa. So, hampa boleh main lah game-game PS1 dalam telefon hampa ni, yang Android ni lah. Dan aku akan cerita dia punya spesifikasi yang dia perlukan lah. Apapun, itu saja untuk video kita untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan butang like, komen dan subscribe. Assalamualaikum dan bye-bye.